Ya, Anda masih bersama kami dalam News on the Spot. Pemirsa, 17 anak buah kapal tanker Srikandi yang terbakar dipastikan selamat. Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ismail Reza. Terima kasih, Andra. Pemirsa, polisi memastikan 17 anak buah kapal tanker Srikandi 511 yang terbakar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan selamat. Ke-17 ABK diidentifikasi dan dimintai keterangan. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kapal pengangkut solar itu. Saat kapal terbakar, seluruh ABK melompat ke Sungai Barito untuk menyelamatkan diri. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran dengan memeriksa 6 orang saksi. Nanti satu kapal MT Srikandi yang mengalami kebakaran, ya, diduga ini masih dalam penyelidikan, masih kita dalami, ya, bersama Direktorat Polair Polda Kalimantan Selatan. Kapal tanker ini membawa apa dan tadinya? Oh, BBM, ya, diduga BBM solar, ya, solar. Ya. Tapi dari seluruh dari mana? Kota Baru. Kalau jumlah ABK yang dibawa ada berapa nih? Menurut informasi 15. Ya, ya, alhamdulillah